baca maulid itu pakai bahasa Indonesia, kok kayaknya lebih efektif ya? Atau minimal bahasa Indonesianya juga dibaca. Itu kok kayaknya akan lebih efektif. Karena kita akan betul belajar sejarah Nabi Muhammad sebagai manusia utamanya. Pada malam hari ini, belajar tentang aspek kemanusiaan Nabi Muhammad. Karena itu penting kemudian acara-acara maulid seperti malam hari ini untuk kemudian pertama memastikan kemanusiaannya Nabi Muhammad. Karena kan kalau di kafe kira-kira lebih cocok ya ngomongin Nabi Muhammad pada aspek kemanusiaannya. Dengan tawa, dengan tepuk tangan. Habib di tepuk tangan nih loh. Cuma di sini loh. Itu kan lebih cocok ya, lebih profan lah. Lebih kemanusia-manusiaan. Kemudian yang kedua, kehadiran pemahaman Nabi Muhammad dengan maulid Nabi ini, kita membaca sejarah Nabi Muhammad. Karena itu saya membayangkan, kalau seandainya baca maulid itu pakai bahasa Indonesia, kok kayaknya lebih efektif ya? Atau minimal bahasa Indonesianya juga dibaca. Itu kok kayaknya akan lebih efektif. Karena kita akan betul belajar sejarah Nabi Muhammad sebagai manusia utamanya. Makanya dulu saya baru ingat, kenapa ayah saya mengganti buku maulid saya dari yang bahasa Arab doang ke yang ada terjemahan Indonesianya waktu saya kecil. Jadi itu buku maulid, kalau Anda tahu Simtud Duror, itu ada Simtud Duror yang bentuknya persegi, kotak. Itu gak ada artinya. Saya dulu punya itu. Terus sama ayah saya diganti Simtud Duror yang bentuknya persegi panjang. Itu ada artinya. Kanan bahasa Arab, kiri bahasa Indonesia biasanya. Nah, ayah saya ubah itu. Mungkin husnudonnya saya pada beliau, beliau ingin saya membaca juga dalam bahasa Indonesia agar saya paham apa yang saya baca dalam bahasa Arab. Karena itu inti maulid. Makanya maulid Nabi itu tidak boleh hanya bersifat mistikal. Tidak boleh hanya bersifat mistik gitu. Tapi juga dipelajari aspek-aspek kemanusiaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, maulid Nabi itu menjadi penting kalau ketika kamu merayakan maulid Nabi, Nabi itu betul-betul lahir kembali dalam hati dan pikiranmu dan dalam lisan serta tingkah lakumu. Itu yang penting. Karena itu maulid Nabi itu harus abadi kita rayakan. Agar Nabi itu terlahir kembali, terlahir kembali, terlahir kembali. Karena Nabi Muhammad itu seperti Al-Quran yang berjalan, yang ketika kamu baca episodenya, walaupun yang sudah kamu baca tahun lalu, akan tambah pemahamanmu, akan bertambah akhlakmu. Itu makanya Nabi lahir enggak malam hari ini di hati dan di pikiran kita? Dan setelah keluar dari sini, lahir enggak Nabi Muhammad dalam lisan dan tindakan kita? Dalam artian kita jadi lebih Muhammadi atau tidak? Itu bagi saya yang terpenting dari perayaan maulid Nabi. Dalam aspek kemanusiaannya. Dia betul-betul mengubah kita. Dia lahir kembali di hati dan pikiran kita. Mengubah diri kita. Sehingga lahir kembali setelah bulan maulid sosok Husain Ja'far, sosok Anwar yang baru, yang berbeda dengan yang sebelumnya. Itu bagi saya yang penting. Karena itu perayaan maulid Nabi perlu minimal setiap tahun, maksimal yuk sekenaknya, agar Nabi terus lahir kembali, menyelimuti pikiran, hati, dan diri kita secara utuh. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Itu mungkin sebagai pengantar ya, tepat jam 9 sehingga kita ada kesempatan cukup banyak, setengah jam lah untuk berbicara, tanya jawab tentang Nabi Muhammad.